warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Hari ini Kibo lagi ke pantai lagi ya. Di siang hari seperti biasa menginformasikan lagi info wisata Pantai Pangandaran, dan kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini banyak sekali wisatawan yang masih anteng padahal ini udah siang loh. Sumpah ini saking apa ya? Mungkin saking minat dan senangnya ya liburan ke Pangandaran. Oke, dan sekarang Kibo akan coba jalan ke sana dulu. Nanti kita balik lagi di sini ya. Cuma ini rame banget. Tapi udah biasa ya, kalau di hari Sabtu rame, pasti di minggu pagi dan minggu siang itu padat ya untuk area pantai. Ini kita lagi ada di Pantai Barat, masih depan Hotel Uni ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan jalan dulu sana, terus nanti kita kekecebrekan apa kecebrekan. Kalian ngerti nggak sih bahasa aku? Kecebrekan itu apa ya? Maksudnya tuh kakinya kita basah-basahan aja di sana. Biar lebih dekat lagi dengan para pengunjung ya yang ada di bibir pantai yang sedang berenang. Karena untuk di jalanan itu... Tuh, kalian bisa ya sewa perahu pesiar. Jadi buat kalian yang mau liburan ke sini, kalian bisa dari Pantai Barat menyeberang ke Pantai Pasir Putih. Itu dengan jasa... perahu nelayan yang disewakan untuk penyeberangan dari Pantai Barat ke Pantai Pasir Putih, dan untuk harganya itu Rp30.000 per orang dan kapasitas 10 orang. Jadi kalau kalian rombongannya lebih dari 10, kalian bisa sewa perahunya 2. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau Pangandaran itu kalau di hari Sabtunya rame, pasti minggu paginya itu padat. Sama-sama. Sumpah ini padat banget ya. Apalagi tadi pagi, cuma tadi pagi Kibo nggak sampai sini, Kibo cuma sampai Taman Pangandaran Sunset. Nah, jadi seperti ini ya Pangandaran, kalau sudah ramai ya seperti ini. Namun harus waspada ya, karena ini ombaknya juga nggak terlalu bagus. Bahkan di sini, ini tuh area berenang, tapi di sini ada tanda bendera juga ya, yang bertuliskan dilarang berenang. Kita coba lihat. Itu biasa dipakai penyeberangan ya dari pantai barat ke Pantai Pasir Putih. Kalian juga bisa kalau mau main ke Pantai Pasir Putih, kalian bisa pakai jasa nelayan itu ya, pakai perahu. Dan untuk harganya itu Rp30.000 per orang, kapasitas 10 orang. Biasanya seperti itu. Ini kita sudah dekat panggung hiburan ya. Wah, ini panas banget. Tuh, di pinggiran pun masih ramai. Masih banyak orang yang santai-santai ya. Mungkin cukup sampai di sini ya, karena ini sudah terlalu jauh dari Taman Pangandaran Sunset sampai ke panggung hiburan juga. Pokoknya doa terbaik dari Kibo buat kalian, dan sekarang kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.